Bertemu kita sekali lagi dalam #Notapis, podcast berita harian bersama dengan saya Natasha Mustafa. Dan hari ini saya bukan berseorangan tetapi mempunyai co-host istimewa, timbalan editor berita-berita harian, Nur Adila Mahbub. Apa khabar Adila? Baik Natasha, terima kasih kerana sudi menjadikan saya co-host Notapis hari ini. Itulah, selalunya saya berseorangan tapi hari ini saya undang Adila bersama saya kerana hari ini kita akan bincangkan tentang seorang individu yang amat penting dalam sejarah dan pembangunan negara kita. Beliau diiktiraf secara meluas sebagai bapa pengasas negara Singapura moden, dan atas kepimpinannya dalam mengubah pulau ini menjadi negara kota yang sangat maju. Jadi siapakah individu itu? Ya Natasha, beliau tidak lain tak bukan merupakan Encik Lee Kuan Yew. Dan tahun ini kita memperingati 100 tahun kelahiran Encik Perdana Menteri Pengasas Singapura kita, mendiang Encik Lee Kuan Yew ataupun LKY 100. Jadi pemimpin seangkatan LKY dan generasi beliau telah memupuk asas dan nilai yang penting dalam Singapura seperti meritokrasi, keharmonian kaum dan agama, serta pendirian tegaslah terhadap terhadap rasuah ya. Selain daripada Adila, kita juga adalah tetamu khas untuk bincang lebih lanjut tentang bagaimana Encik Lee telah memberi impak kepada Singapura. Jadi bersama kami di studio hari ini adalah dua tetamu. Pertama adalah Zamil Kanan ISIS Institute Yusof Ishak, Dr. Noor Syahril Saad. Apa khabar Dr. Syahril? Baik Natasha. Selain itu, kita juga ada mantan editor Berita Harian dan Menteri Negara Kanan Ehwal Luar, Encik Zainul Abidin Rashid. Apa khabar Encik Zainul? Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas peluang seperti ini. Okay. Jadi sebelum kita mulakan secara rasmi, mari kita tonton satu video istimewa Encik Lee bersama-sama. Saya harap warga negara kita, khasnya orang-orang Melayu itu, boleh bersama-sama dengan semua pihak yang lain maju ke hadapan. Jangan tengok ke belakang di zaman yang dahulu kala yang tidak boleh membaikkan masyarakat kita. Singapura hari ini ialah satu negeri yang tidak merosot, dan saya percaya kita kita sering berwaspada. Jangan biarkan orang yang mau memecah belahkan negeri kita untuk mengukuhkan kedudukan Singapura. Oleh sebab kita berharmoni, bekerjasama, masyarakat kita aman sentosa. Kali ini saya tidak timbulkan perkara khas soal-soal rakyat Melayu kita. Jadi bila saya bagi satu kopi ucapan saya kepada Berita Harian, wartawan dan bertanya, Perdana Menteri tidak menyimbolkan perkara khas orang-orang Melayu. Saya rasa oleh sebab saya tidak bimbang lagi. Jadi kita tengok dalam video tu. Jadi kita dalam video tu macam ada orang yang kita pernah nampak. Macam kenal tak di mana ya? Kenal ke? Betul ke? Rambut lebat. Jadi mungkin Encik Zainul berkongsi lah. Boleh ingat tak saat tu bila Encik Lee kongsi tentang pendapat dia lah, bahawa ketika beliau tak cakap tentang isu-isu Melayu pada tahun tu? Apa yang saya ingat tu, bila Encik Lee Kuan Yew berpidato, berjumpa dengan masyarakat kita, saya mahu memastikan bahawa masyarakat kita sedar bahawa kita ni adalah masyarakat yang majmuk. Masih pada masa itu, saya rasa hingga hari ini dan juga untuk masa depan, soal hubungan kaum, soal peranan masyarakat Melayu dalam konteks Singapura akan kekal relevan. Jadi pada masa itu saya agak bimbang, kenapa soal orang Melayu tak ditimbulkan oleh Encik Lee?
apakah beliau bimbang ini akan merumitkan keadaan? Padahal saya melihatnya sebagai satu peluang untuk Encik Lee membawa soal itu ke tengah, jadi orang ramai diberi peluang untuk memahami keadaan masyarakat Melayu. Itulah yang saya rasa penting. Dan membawa kepada masa kita sekarang ini, kita juga mahukan bahawa orang Melayu sendiri memahami kedudukan mereka, peranan mereka, bukan sahaja dalam konteks Singapura, tapi dalam konteks Singapura berhubungan dengan serantau dan negara-negara sedunia. Ya, kerana saya ingat ya, masa dulu, masa saya berkecimpung sebagai aktivis universiti, kita menubuhkan satu persatuan yang dinamakan oleh Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Saya mewakili Singapura, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia, mewakili Malaysia, dan juga ada pemimpin dari Indonesia termasuk Encik Nur Khalis Majid, Ridwan Saidi yang aktif. Tapi persatuan itu tidak kekal. Selepas mungkin 5 tahun, gagal. Kerana terdapat perbalahan di antara orang pemimpin Islam sendiri. Islam yang dimahukan oleh Malaysia tidak sama dengan Islam yang dimahukan oleh Indonesia, Islam Pancasila. Politik Malaysia berlainan dengan politik di Indonesia. Apatah lagi bila kita bawa kepada dunia Islam umumnya, the Muslim world. Banyak cabaran-cabarannya. Banyak yang perlu difahami. Jadi kita mahukan orang Melayu Singapura juga sedar tentang kerumitan yang mungkin wujud dan bagaimana kita mendekatinya, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mainkan peranan yang relevan bagi Singapura yang majmuk ini. Inilah menjadi harapan saya, baik pada tahun 80-an dulu bila Lee Kuan Yew berucap, hingga ke sekarang ini. Ini saya rasa masih relevan dan kita harus mainkan peranan kita yang sebaik-baiknya. Apa emosi anda, perasaan anda apabila melihat sedutan klip itulah tadi yang menunjukkan anda tersenyum mata sipu-sipu malu? Apa emosi anda hari ini melihat klip itu? Saya melihat klip itu, saya rupanya saya mula-mula kagum juga lah. Tapi bila Encik Lee Kuan Yew mengatakan apa yang disebut dalam klip, video klip itu, saya sedar bahawa kita, itulah soal peranan kita tadi. Kita harus sedar tentang peranan yang boleh kita mainkan dan peranan itu harus dimainkan sebaik-baiknya dengan keinsafan, dengan kesedaran, dengan pemahaman yang kita mahukan untuk memajukan Singapura dan masyarakat Melayu. Encik Zainul, dan kita tahu Encik Lee banyak menyumbang kepada pembangunan Singapura secara umumnya. Dan dalam video itu, Encik Lee berkata beliau tidak bimbang lagi lah mengenai masyarakat Melayu. Dan mungkin hari ini kita boleh bincangkan tentang dengan khusus bagaimana Encik Lee telah menyumbang kepada masyarakat Melayu Islam kita. Jadi soalan saya yang pertama kepada Encik Zainul, apakah sumbangan LKY yang masih meninggalkan kesan hari ini lebih 8 tahun selepas pemergiannya? Saya rasa memang jelas apa yang ditinggalkan oleh Encik Lee itu adalah perkara-perkara yang tak dapat dinafikan. Bukan saja dalam konteks masyarakat Singapura, malah masyarakat antarabangsa. Sumbangan beliau, kebolehan beliau, sikap-sikap beliau yang menunjukkan nilai-nilai hidup yang begitu penting sekali, bukan saja untuk Singapura, malah untuk dunia amnya. Inilah sumbangan dan apa yang kita ingat tentang Perdana Menteri kita yang pertama, iaitu Encik Lee Kuan Yew. Tapi kita juga harus sedar, kalau kita lihat dalam video itu, apa yang dikatakan pada tahun 66-67 selepas kita keluar dari Malaysia, 1984 selepas sedekat kita menjadi negara yang independent, yang merdeka, semangatnya berbeza. Kalau pertamanya dikatakan lupakan perkara-perkara yang lalu, kita melalui cabaran-cabaran semasa di Malaysia, cabaran-cabaran bersangkut paut dengan soal hubungan Singapura dengan negara jiran serantau,
hubungan kita yang sebagai sebuah negara yang 70% adalah orang Cina berbandingkan dengan negara jiran kita Indonesia yang negara terbesar negara Islam, masyarakat Islam. Di Malaysia pula walaupun jumlah orang Melayu 55% bandingkan 45% mungkin orang bukan Melayu, tapi cabarannya lebih sengit lagi. Jadi kita sedar tentang laluan kita itu dan pencapaian kita selepas 1984 lebih ketara dan kita lebih confident, lebih yakin bahawa nilai-nilai yang kita mahukan, yang kita jayakan akan menjadi penentu bagi masa depan kita. Dr. Syahril pula macam mana? Mungkin anda boleh kongsilah pendapat anda tentang legasi Encik Lee dan generasinya yang paling bernilai kepada generasi hari ini. Soalan yang menarik. Kerana kalau kita kaji tahun ini ya, Encik Lee Kuan Yew, kalau beliau masih hidup, usia beliau 100 tahun. Usia saya 40. Di perbezaan kami 6 dekad. Tapi nama beliau seringkali dikenang. Dan sehingga ke generasi saya, saya sebenarnya membesar di zaman Perdana Menteri Encik Goh Chok Tong. Saya lebih kenal Encik Zainul misalnya sebagai pemimpin Melayu pada waktu itu, pemimpin Berita Harian, pemimpin MUI. Saya membesar dengan Sinaru pada waktu tersebut. Tapi kita memikirkan tentang Lee Kuan Yew. Sehingga hari ini kita kenang. Jadi apakah legasi beliau? Saya rasa sosok beliau itu sendiri satu legasi. Kerana seringkali apabila kita memikirkan tentang hala tuju masyarakat, kita akan kembalikan nama Lee Kuan Yew itu. Ini menunjukkan bahawa individu bernama Lee Kuan Yew ini ya, sangat berpengaruh sehingga ke generasi seterusnya. Dan kalau kita lihat idea-idea beliau itu, kalau kita lihat video itu melalui itu evolusi dia, beliau tidak bukan satu pemimpin yang statik. Ya, dan apabila senarionya adalah apabila beliau membincangkan pada tahun sekitar 60-an, senario adalah pasca kemerdekaan. Ya, hubungan Singapura dengan negara-negara jiran dan sebagainya. Tapi setelah apabila kita mencapai pada tahun 90-an, ya, kita lihat naratif tu sedikit berbeza. Ya. Masalah-masalah baru yang kita hadapi. Jadi idea beliau tidak statik. Dan saya fikir legasi yang boleh kita pelajari adalah ya, bagaimana kita juga ya, apabila kita menghadapi cabaran-cabaran seterusnya itu, kita cuba memikirkan solusi-solusi yang terbaik. Dan kita tidak kata istilah Inggeris stuck with old ideas lah. Saya fikir itu legacy utama Encik Lee Kuan Yew. Macam boleh kata jangan tengok belakang. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Malah itu yang disebutkan tadi kan. Yeah. Kita jangan lihat ke belakang. Kenapa saya tambah tentang soal melihat ke belakang ni? Kalau kita lihat ke hadapan sekarang, kita dapati bahawa Singapura begitu maju sekali, menjadi negara teladan. Banyak bidang, top ini, yang ulung itu, tapi ramai juga mungkin tidak sedar tentang apa yang kita lalui. Pada tahun 64, ya, kita dalam zaman Malaysia ada rusuhan kaum dan saya sendiri hampir terbunuh dalam rusuhan kaum pada tahun 64. Saya ingat pada masa itu pada perarakan Maulid Nabi pada Julai 1964 berlaku perusuhan kaum. Dan bila Perdana Menteri Lee Kuan Yew telah bertindak dengan tegas memulihkan keadaan pada bulan September, kita rasakan bahawa kita sudah bersedia untuk kembali kepada keadaan sedikit yang baik. Kita balik ke sekolah dan hari itu saya ingat pada hari Jumaat saya telah keluar sekolah lebih awal untuk pergi ke sembahyang Jumaat ni. Tapi kita tidak sedar bahawa rusuhan kaum telah berlaku lagi di Geylang. Saya bersekolah di Bras Basarut, di Raffles dulu. Jadi kita tidak sedar bahawa rusuhan kaum telah berlaku dan telah diisytiharkan curfew pada masa itu. Jadi kita kelang kabut bila kita disuruh oleh balik rumah, bilang budak-budak apa yang buat kat tengah jalan ni, balik rumah. Dan masa itu kita tidak dapat transport, bas pun penuh, teksi pun tak ada. Jadi kebetulan terdapat sebuah lori yang datang. Masa itu saya di Hill Street ya, depan Chinese Chamber of Commerce dekat Embassy Amerika dulu. Jadi terdapat seorang Cina bawa lori itu, dipanggil kita untuk naik. Saya lihat, Masya Allah, orang Cina takut. Kemudian saya lihat sekali lagi, pembantunya orang Melayu. Jadi kita bilang ini 50-50. So naik juga. Pasal kita tak ada harapan nak cari transport yang lain. Jadi
Masa tu di bus stand tu banyak orang Melayu. Jadi kita naik dalam 20-30 orang naik lori itu. Dan lori itu bergerak ke arah Gilang Serai, tempat kita tinggal. Sampai di Kallang, di mana sekarang pejabat ICA, masa dulu, masa tu terdapat cottage industries. Lori itu mati. Tengah-tengah jalan? Tengah-tengah jalan. Can you imagine that? Lori itu terus mati. Dan bila 20-30 orang-orang Melayu bangkit daripada lori itu untuk turun cari terkenderaan yang lain, orang-orang yang di jalan masa itu cottage industries mungkin kebanyakan Cina. Mereka mungkin lihat, mungkin ini orang Melayu nak attack mereka katanya. Jadi mereka hilang masuk ke cottage industries dan mereka keluar dengan parang, dengan besi, dengan bicycle chain. Itulah saya dapat lihat dengan mata kasat saya sendiri. Orang-orang dibunuh, dicedera, dan saya insaf sekali. Tapi alhamdulillah saya selamat dapat transport sampai ke Geylang. Bila sampai ke Geylang, saya tak berani masuk rumah saya dari pintu depan, Jucat, kawasan Cina. Terpaksa masuk dari kawasan pintu belakang, kawasan Geylang Serai. Itulah keadaan. Tapi ini telah memberi saya peluang untuk memberi saya satu semangat melakukan apa yang saya boleh untuk memastikan bahawa Singapura akan hidup dalam harmoni. Dan itulah isu pergolakan kaum di zaman LKY dan zaman waktu itu. Dan mungkin mengenai isu, bercakap tentang isu perkauman, isu tentang hubungan antara kaum, bagaimana hubungan Encik Lee bersama masyarakat Melayu waktu itu dan apakah cabaran yang dilalui sepanjang kepimpinannya dan setelah itu? Encik Lee ini banyak sumbangannya, tapi ini tak bermakna bahawa dia tidak ada kelemahan-kelemahan. Ada. Satu daripadanya ialah soal pemahaman beliau tentang orang-orang Melayu, khususnya tentang soal pegangan orang Melayu bagi agama Islam. Jadi mereka bimbang juga, apakah orang-orang Melayu Singapura ini, apakah corak orang Melayu yang kita mahukan untuk Singapura? Orang Melayu macam mana? Orang Islam macam mana? Mungkin masih bermain di pemikiran orang-orang setengah daripada orang Singapura sendiri. Kerana mereka lihat tentang kedudukan orang-orang Melayu di rantau ini, orang Muslim di rantau ini dan juga di dunia Islam. Jadi itulah. Tapi saya yakin bahawa mereka juga sedar bahawa Melayu Singapura lain daripada orang-orang Islam, lain-lain orang Melayu juga. Kita sedar bahawa kita minoriti dan minoriti dalam sebuah negara yang majmuk, yang benar-benar memahami keperluan hidup berharmoni. Inilah saya rasa satu sumbangan Lee Kuan Yew juga. Ya, walaupun mereka ada kesangsian ataupun bagaimana mereka mahu orang Melayu lebih maju ke hadapan bersama-sama orang Singapura yang lain. Tapi mereka bimbang juga, ada kebimbangan mereka. Jadi menjadi peranan kita sebagai orang Melayu, orang Islam, untuk menunjukkan bahawa kita mempunyai peranan dan boleh menyumbang terhadap kemajuan Singapura juga. Jadi apa pendekatan LKY dalam menanganilah isu-isu masyarakat Melayu waktu itu? Satu contoh yang saya boleh beri tentang Cik Lee Kuan Yew ni, bila kita menjadi negara yang merdeka pada tahun 65, saya lihat ini tanggapan saya sendiri, penilaian saya sendiri. Saya lihat beliau melantik Encik Yusof Ishak sebagai presiden kita pertama, yang di-Pertuan Negara pertama. Bagi saya, ini menunjukkan sensitiviti Encik Lee Kuan Yew. Selepas menjadi anggota di Malaysia, keluar dari Malaysia, walaupun negara Singapura 70% orang Cina, malah 85% orang bukan Melayu, tapi beliau telah memilih untuk melantik seorang Melayu menjadi ketua negara. Itu satu. Yang kedua, saya lihat apabila Encik Lee melantik calon-calon Melayu sebagai menteri, Encik Lee juga telah memilih orang-orang yang betul-betul berkelayakan. Masa itu banyak discrimination ataupun salah tanggapan terhadap orang Melayu. Orang Melayu malas, orang Melayu tak ada kemahiran, orang Melayu tak boleh ini, tak boleh itu. Tapi kalau kita lihat tentang menteri-menteri yang beliau lantik di Kabinet Singapura, semuanya orang
top, kelulusan yang tinggi, kebolehan yang tinggi. Jadi bagaimana pula dengan orang Melayu? Dan beliau melantik umpamanya Dr. Ahmad Mata, Dr. Yaakob Ibrahim, Encik Abdullah Tan Muji. Ini semua orang-orang yang berkelakuan tinggi. Dan di dalam bidang-bidang yang engineering. Kalau Dr. Ahmad Mata, dalam bidang fizik. Pada masa itu, orang-orang ramai melihat orang Melayu dalam bidang matematik, dalam bidang fizik, sains, mereka paling lemah. Jadi Encik Lee, bagi saya lah, beliau sengaja memilih orang-orang seperti itu untuk menunjukkan bahawa ada orang Melayu dan kelayakan mereka ada, kebolehan mereka ada. Dan juga meyakinkan kepada anggota-anggota kabinet yang lain, calon Melayu, menteri Melayu sama taraf. Malah mungkin lebih baik daripada setengah daripada menteri yang lain. Jadi boleh jadi inspirasi lah kepada masyarakat secara keseluruhan. Yeah. Tapi pada masa yang sama, mereka juga pilihlah orang-orang seperti Haji Yaakob Muhammad, Cik Siddiq Sanif. Seimbang lah. Saya sendiri yang mempunyai peranan dan pengalaman dekat dengan masyarakat. Mereka menjadi pemimpin melalui jalanan perjalanan yang daripada akar umbi. Jadi gabungan kedua-dua itulah yang meyakinkan dia masyarakat Melayu akan dapat bersama-sama dia. Doktor Syaril, ada pendapat yang sama ke? Saya ni lahir pada generasi yang berbeza seperti saya kata tadi. Jadi mungkin tidak seperti Cik Zainul ya, pengalaman bertemu dengan Cik Lee Kuan Yew. Saya tak berpeluang bertemu dengan Cik Lee Kuan Yew. Tapi kita melihatnya dari luar, dan apabila saya sebagai seorang pengkaji politik ya, kadang-kadang mengkaji ucapan-ucapan beliau, membaca tulisan-tulisan beliau, ini dapat pemahaman. Dan juga saya mengkaji tentang rantau ini, jadi saya membuat perbandingan misalnya di antara kepimpinan beliau dengan kepimpinan negara-negarawan lain dan sebagainya. Saya rasa bahawa apa yang saya suka tentang Cik Lee Kuan Yew ni, generasi saya pandang daripada kacamata jauh ya. Kalau kita lihat video tadi itu, apabila beliau berucap, beliau tidak menggunakan sebarang nota. Pada saya itu menunjukkan bahawa beliau tentu sekali ya, sebagai seorang pemimpin, beliau mungkin adakan perbincangan dengan penasihat-penasihat dan juga menteri-menteri dan juga daripada akar umbi dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan beliau memproses setiap apa yang beliau dengar, dan ia timbul dari hati. Itu pada saya sukar ya untuk kita temukan lagi di zaman ini, seorang yang berbicara daripada hati. Dan kalau kita lihat juga sehingga ke hari ini ya, pemimpin-pemimpin dunia masih juga mengiktiraf sumbangan Cik Lee Kuan Yew. Dan kadang-kala apabila kita sebut tentang Singapura, asosiasinya kaitan itu seringkali timbul pada Cik Kuan Yew. Malah baru-baru ini satu buku ya yang ditulis, saya lupa nama penulis itu, US State Foreign Secretary, I think. Menulis satu chapter soal Lee Kuan Yew sebagai kepimpinan, mengiktiraf ya, antara enam pemimpin dunia ya, yang mencorak dunia, dan salah satunya adalah Lee Kuan Yew. Dan satu lagi perkara yang saya suka tentang Lee Kuan Yew ini, walaupun daripada tidak pernah bertemu dengan beliau, adalah beliau apabila berfikir bila berteori, ada sebab dan ada akibat. Dan setiap kali ya, beliau bersedia untuk berdialog dengan sesiapa pun. Kerana anda jika tidak setuju, saya boleh katakan tidak setuju, tapi saya ada teori saya sendiri. Dan beliau ada alasan-alasan. Dan itu menunjukkan bahawa pada zaman tersebut, ya, tidak ada istilah populisme. Beliau berani. Berani mengatakan, this is my view, this is the right way, you can disagree. Ya, jadi ini menunjukkan pada saya pemimpin di zaman tersebut yang apabila saya mengkaji lah, tentang tokoh-tokoh politik di zaman sekarang ini dalam senario yang berbeza, sukar ya untuk mencari seorang seperti quality yang sama seperti itu. Dan menunjukkan bahawa pembacaan beliau tu sangat sangat kuat. Dan beliau boleh berhubungan dengan masyarakat Melayu menggunakan bahasa Melayu juga. Ya. Inilah kelebihan komunikasi ya yang kita tidak dapat. Jadi rasanya macam usahanya sehingga hari ini sehingga beliau meninggal tu kan. Ada tak rasanya golongan anak muda ataupun belia hari ini akan sedarlah tentang usaha-usaha yang telah diterapkan ataupun dijalankan? Rasanya macam mana? Untuk generasi saya lah. Ada dua pandangan yang saya boleh kongsi bersama. Bila saya menghadiri ceramah forum tentang soal
governance, multiracialism Singapore ni, saya banyak mengongsi tentang pengalaman saya seperti saya kongsi juga di sini, soal rusuhan kaum, soal bangsa, soal rasisme kan, soal bahasa. Dan saya mendapati bahawa anak-anak muda milenial ni kadang-kadang mereka komen dia bilang, ah, enough of your grandpa stories. Mana cukuplah, dok, tak payah lagi cerita-cerita lama ni semua. Kita sekarang berbeza. Kita bukan Cina, bukan Melayu, bukan India. Kita Singapura, rakyat Singapura. Itu satu kebaikan. Sikap yang baik. Kita merasakan bahawa kita kurangkan soal-soal yang boleh memecah belakang kita. Kita merasa kita sebagai seorang warga Singapura. Tapi mereka, kalau kita lihat dari segi generasi milenial ni, umpamanya 20 tahun kebelakang ini, ekonomi kita maju, keadaan pekerjaan baik. Mereka telah memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada yang dapat dirasakan sekarang. Tapi menghala ke masa hadapan, bagaimana keadaan? Kalau keadaan meruncing lagi, ekonomi kita shrink ya, atau mengkecil, dan apakah soal race akan timbul lagi? Soal pekerjaan, mereka memilih bangsa sendiri, orang Melayu akan terasa bahawa mereka tidak diberi peluang yang sama. Ini kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul, dan ini akan membawa masalah. Jadi itulah pentingnya bagi mereka memahami sejarah, memahami apa yang kita lalui. Ya, itu satu contoh. Tapi contoh yang kedua, saya ingin kongsi bersama. Baru-baru ini saya sedang makan di rumah makan Minang di apa, Arab Street, dengan anak saudara saya. Anak kecil baru sekolah primary one. Dia kongsi dengan saya tentang nilai-nilai Lee Kuan Yew. Wow. Tiba-tiba. Saya kagum. Belakang tu betul-betul tentang kebaikan Lee Kuan Yew, apa yang kita bincang ni tentang Lee Kuan Yew 100 tahun, saya terperanjat. Mungkin kerana sistem sekolah kita yang mengongsi sama keadaan dengan, jadi mereka juga pelajari mereka. Jadi saya lepas tu saya pergi balik ke kereta saya. Saya ambil satu ada bag, bag yang khusus yang dikeluarkan untuk LKY 100. Ya, saya beri kepada dia. Dan saya lihat serta-merta dia buka dan dia bawa. Wow. Dia pakai bag tu serta-merta. Itu menunjukkan bahawa walaupun umurnya kecil, mungkin berapa tahun lagi, darjah satu kan, tapi semangat tu dah ada disemai di kalangan mereka. Jadi kita mengharapkan bahawa itulah nilai-nilai yang baik yang kita dapat pastikan bahawa anak-anak muda kita, generasi akan datang, akan dapat menghargainya. Bukan saja menghargai, tapi dapat menjadikan pegangan hidup kita itu. Encik Zainul, anda merupakan mantan editor BH dan juga Sunday Times, ya? Dan kemudian anda berkecimpung pula memasuki bidang politik. Mungkin anda boleh ceritakanlah sedikit pengalaman bekerjasama dengan, dalam peranan itu, bekerjasama dengan LKY. Mungkin secara peribadi, apakah kesan yang ditinggalkan kepada diri anda? Sebenarnya saya datang pun selepas zaman Lee Kuan Yew. Walaupun saya diberitahukan tahun 76, kemudian pada tahun itu juga sebenarnya Encik Goh Chok Tong, masa itu Encik Goh Chok Tong sudah mula aktif, dan beliau telah mempelawa saya untuk menjadi calon anggota parlimen. Tapi saya bilang, maaf, belum sampai masanya. Saya sokong apa yang diusahakan oleh parti memerintah untuk Singapura, tapi saya juga sedar bahawa masih ramai masyarakat Melayu kita masih mencurigai, mana tidak ada kepercayaan. Kalau saya terima calonan itu untuk jadi anggota parlimen, masa itu kalau jadi calon je mesti menang. Tapi kesannya bagaimana? Saya bimbang nanti orang rasa bahawa saya ini seolah telah di bought over.
oleh parti yang memerintah, PAP. Dan saya dianggap sebagai orang PAP. Jadi ini saya lihat sebagai satu kekurangan untuk saya mendampingi masyarakat Melayu. Saya lebih suka, lebih senang untuk mendampingi masyarakat Melayu dulu, meyakinkan mereka bahawa kita mempunyai tempat, peranan dan kebolehan untuk menjadi warga Singapura selayak orang-orang bukan Melayu juga. Jadi saya dapat meyakinkan Encik Goh Chok Tong dan Encik Lee Kuan Yew juga bahawa saya lebih suka bekerja dengan masyarakat dulu sebelum saya memikirkan semula untuk menjadi calon. Jadi alhamdulillah saya diberi peluang selama 20 tahun melalui Berita Harian. Kemudian alhamdulillah juga menjadi presiden Majlis Ugama Islam Singapura, menjadi CEO Mendaki dan kemudian pengurusi Yayasan Warisan Melayu Singapura. Itu saya rasa satu peluang keemasan yang telah memberi saya kesempatan untuk mendekati masyarakat, bukan saja untuk memahami mereka, untuk membuat mereka sedar tentang apa yang berlaku di Singapura ini, dari segi politiknya, dari segi perkembangan ekonominya, dari sosial pembangunan sosialnya juga. Itu satu harapan saya. Dan selepas 20 tahun saya lebih yakin untuk menjadi calon dan dicalonkan sebagai calon PAP pada tahun 1997 dan membawa kepada peluang sebagai Menteri Negara Kanan bagi Ehwal Luar. Dan sebagai Menteri Negara Kanan Ehwal Luar juga memberi peluang pada saya untuk mendekati negara-negara rantau, negara-negara Timur Tengah. Ini juga satu peluang yang baik yang boleh saya gunakan untuk membuat orang-orang Singapura yang lain memahami dunia Islam, dunia Melayu. Ini saya rasa alhamdulillah saya diberi peluang demikian. Dari segi sebagai seorang pemimpin, sebagai one of the senior leaders at that time lah, apakah ciri kepimpinan yang anda belajar daripada beliau? Selain daripada soal pendekatan berbilang bangsa, bilang agama itu, saya juga dapat lihat bahawa beliau adalah seorang yang jujur dan berterus terang. Walaupun banyak orang kata ala Lee Kuan Yew ni susah nak bual, susah nak berbincang, dia ingat dia saja betul pada masa itu. Tapi pengalaman sendiri-sendiri telah menunjukkan bahawa beliau bersikap terbuka. Dan saya dapati bahawa beliau sebenarnya sanggup bersedia untuk mengambil sikap terbuka ini kalau beliau percaya tentang hasrat kita, tentang tujuan hidup kita. Kalau ada pihak-pihak umpamanya yang nak telaga satu pihak dengan lain, itu yang beliau tidak akan tolerate. Mereka, beliau akan hentak mereka. Tapi kalau beliau percaya bahawa kita juga mempunyai hasrat yang sama untuk memajukan Singapura, beliau akan mengambil sikap yang terbuka dan akan bersedia untuk mendengar. Ini pengalaman saya muamalah dalam soal-soal memahami masyarakat Melayu, soal-soal memahami keislaman, pemikiran Islam orang Melayu. Ini yang masih kurang di kalangan masyarakat bukan Melayu masa itu. Inilah peranan yang kita mainkan dan saya syukur dapat memainkan peranan demikian. Dan untuk Dr. Syarif pula, I mean tadi you mention bukan generasi Lee Kuan Yew, ni generasi Encik Goh kan. Mungkin dari pendapat anda sendirilah, bagaimana Encik Lee ni telah meninggalkan kesan lah kepada mungkin generasi anda ataupun dan juga anda sendirilah secara peribadi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kehidupan Encik Lee Kuan Yew ni, beliau juga ada beberapa fasa-fasa tertentu lah. Ya, dari sebelum menjadi pemimpin di Singapura, kemudian sebagai Perdana Menteri, pengasas, kemudian satu episod mungkin tahun 80-an kita melihat perubahan iklim geopolitik, ya. Jadi kita perlu melihat fasa-fasa yang berbeza. Mungkin saya di sini mungkin kerana bidang saya di dalam dunia akademik, jadi saya memang suka membaca ucapan-ucapan, penulisan-penulisan dan sebagainya. Tapi kalau dari segi kesannya itu, saya lihat bahawa mungkin sekarang tahun ini kita memperingati 100 tahun ya, kelahiran Encik Lee Kuan Yew. Tapi sebelum itu ada juga beberapa kali
kita juga mengenang Encik Lee Kuan Yew. Saya seingat saya pada tahun 90-an, saya di sekolah rendah masa itu, ada juga usaha untuk kita mengenang kembali. Pada masa waktu itu, beliau baru saja bersara daripada sebagai Perdana Menteri. Jadi ada usaha untuk mengenang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat fasa-fasa yang berbeza, beliau memberikan respons beliau itu terhadap situasi sekitaran pada waktu tersebut. Jadi saya lihat bahawa kita, apa yang boleh kita ambil daripada ini? Sepanjang kerjaya politik Encik Lee Kuan Yew, beliau bersedia untuk berubah fikiran juga. Ya, beberapa dasar-dasar yang penting. Kalau kita kaji ucapan-ucapan beliau, antaranya adalah jika satu ketika dahulu masalah Singapura adalah kelahiran terlalu banyak, terlalu ramai. Jadi dasarnya itu adalah untuk mengurangkan kelahiran. Jadi saya ni generasi stop at 2 lah. Jadi saya hanya seorang abang. Ramai juga saudara mara saya, generasi saya yang hanya dua adik-beradik kerana politik. Tapi kalau kita kaji ucapan beliau, mungkin kalau tak saya pada tahun 90-an ataupun akhir tahun 80-an, ucapannya beliau berbeza. Kerana beliau memberikan respons yang berbeza berdasarkan situasi yang berbeza. Jadi beliau bersedia untuk mengubah. Jadi apa yang boleh kita belajar? Perubahan itu adalah sesuatu yang konstan, sering akan berlaku. Jadi kita tidak hanya perlu mengenang Lee Kuan Yew berdasarkan apa yang beliau nyatakan, mengkaji beliau sebagai textbook. Inilah teorinya dan ia kekal begitu. Saya fikir apa yang boleh kita belajar adalah nilainya. Nilai membacanya, nilai engagementnya, kejujurannya. Saya fikir itu yang kekal. Tapi dari segi dasar dan sebagainya, itu boleh berubah berdasarkan kondisi, dan yang penting adalah untuk kebaikan Singapura. Tapi ada perkara yang tidak boleh berubah lah. Misalnya dasar kepelbagaian, seperti apa yang dikatakan Encik Zainal. Kerana itu akarnya adalah asas nation building kita, social contract kita. Dan kita sebenarnya perlu sentiasa mengingatkan generasi seterusnya kenapa dasar-dasar ini ada dan wujud. Ada dia punya sejarahnya. Mungkin ada yang mempersoalkan, tapi boleh berubah. Tapi kita perlu faham sentimen pemimpin-pemimpin waktu tersebut. Kenapa ia perlu ada. Ya, saya fikir komunikasi ni harus berterusan. Jadi kita beralih kepada, kepada di peringkat antarabangsa. Cik Zainul, mungkin sebagai mantan Menteri Negara Kanan dan kemudian sebagai seorang duta, Cik Zainul, mungkin anda berpengalaman lah dalam bidang ehwal luar. Mungkin Cik Zainul boleh terangkan sedikit mengenai sumbangan dan legasi LKY di peringkat global dan diplomasi antarabangsa. Oh, Cik Lee Kuan Yew sendiri? Saya. InsyaAllah ada. Sebenarnya nama Lee Kuan Yew itu begitu harum sekali di dunia antarabangsa. Seluruh dunia tahu tentang Singapura, kemajuan Singapura, kelebihan Singapura, dan mereka juga sedar bahawa antara sebabnya ialah Encik Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri. Tapi kita juga sedar bahawa bukan Encik Lee Kuan Yew seorang saja. Beliau mempunyai satu tim yang kuat. Encik Raja Ratnam, Encik Goh Keng Swee yang menjadi pemain yang penting sekali dalam soal pembangunan ekonomi. Dan Encik Raja Ratnam pula dalam bidang politik antarabangsa. Encik Lee Kuan Yew menjadi yang pihak yang dapat menggunakan kebaikan daripada kumpulan-kumpulan dan tenaga seperti itu. Jadi tim, ya, semangat tim itulah yang telah membantu Singapura untuk maju ke hadapan. Dan Encik Lee Kuan Yew juga kerana beliau mahu menumpukan perhatian kepada Singapura, kerumitan, cabaran dan peluang-peluang yang ada di Singapura, beliau lebih suka menumpukan perhatian pada Singapura. Malah mereka, saya kalau tidak silap saya, tidak pernah beliau mau pergi ke United Nations umpama nak buat ucapan di United Nations. Tak ada. Mungkin beliau rasakan ini waste of time. Mereka lebih suka untuk buat kerja. Tapi beliau juga sedar bahawa dalam soal kerantauan itu penting. Jadi Singapura menjadi pemain utama, pemain penting juga dalam soal pembangunan kerjasama kerantauan. Umpamanya ASEAN. Kita menjadi, Singapura menjadi pemain utama. Kerana kita juga sedar bahawa ini akan membantu kita untuk maju bersama sebagai serantau. Potensi yang ada di Indonesia, potensi yang ada di Malaysia, hubungan baik kita dengan Brunei, semua akan membantu kita untuk memajukan
pertubuhan serantau ini sebagai ASEAN. Kemudian kita berkembang bila kemasukan Vietnam dan juga negara-negara Indochina dan lain-lain dan Myanmar. Ini menguatkan lagi ASEAN. Jadi peranan Cik Lee Kuan Yew lebih dalam soal kerantauan. Kalau dari segi dunia antarabangsa, beliau merasakan beliau hantar Cik Raja Ratnam. Tapi kerana fokusnya yang begitu kuat terhadap pembangunan Singapura, itu dah menjadikan beliau harum di peringkat global. Dr. Syarif pula macam mana? Apa pendapat anda lah sebagai pengamat politik? Ya, sebenarnya kalau kita belajar tentang politik antarabangsa, kita perlu tahu dan faham bahawa Singapura ini sebuah negara kecil. Tapi pemikiran strategiknya itu, ya, jika tidak berhati-hati, ya, sebenarnya akan menjejas pendekatan. Tapi dengan cara pemimpin-pemimpin, dan saya setuju apa yang dikatakan oleh Cik Zainul tadi, apabila kita lihat tentang pembangunan Singapura, bukan hanya seorang individu, tapi sekumpulannya. Saya pernah terlihat misalnya pembacaan buku-buku yang ditinggalkan oleh Encik Raja Ratnam misalnya. Sangat luas sekali pembacaannya. Ada di perpustakaan di ICS. Ya. Saya sebenarnya mengkaji apa yang beliau baca. Ia menunjukkan satu tahap pragmatisme yang sangat kuat dan kukuh. Ini politik antarabangsa ini bukan satu perkara yang mudah kerana Singapura sebuah negara kecil. Ya, kita lihat kalau di Timur Tengah misalnya ada negara-negara kecil, ya, kadangkala itu seringkali dikuasai oleh kuasa-kuasa besar misalnya. Tapi kenapa Singapura boleh kekal sebagai satu kuasa, sebagai satu negara yang boleh terus maju sambil mengimbangi kuasa-kuasa besar? Itu sebenarnya memerlukan pemikiran strategik yang sangat baik. Dan kalau kita lihat antara pemimpin pertama yang sebenarnya ni zaman sekolah saya, sekolah rendah dulu lah, antara pemimpin pertama pada waktu tersebut yang sudah mengatakan bahawa China, negara China akan bangkit dalam Cik Lee Kuan Yew. Ini menunjukkan bahawa pemikiran beliau itu sudah dua dekad lebih advance lah. Ya, dan sehingga hari ini kita lihat negara menjadi satu kuasa besar dari sudut ekonomi. Ya, tapi kalau kita lihat juga dari segi sudut strategiknya, Singapura berkawan dengan siapa saja, ya, dengan China. Walaupun ada pertembungan kuasa-kuasa besar yang kita lihat sekarang ini, tapi kita lihat pemimpin Amerika memuji Cik Lee Kuan Yew, pemimpin China juga memuji Cik Lee Kuan Yew. Ini menunjukkan bahawa, ya, beliau ini diiktiraf sebagai seorang pemikir yang boleh memainkan peranan di arena antarabangsa. Dan saya fikir itu bukan satu perkara mudah. Kita ingat, kita mungkin yang hidup di Singapura ini hanya mungkin lihat pada sudut domestik. Tapi dari segi penangkatan, survival of Singapore, ya, itu memerlukan satu pemikiran strategik yang luar biasa. Okay, sebelum saya rumuskan ataupun mengakhiri podcast ini, Cik Zainul, mungkin kata-kata akhir daripada anda. Sehebat-hebatnya Encik Lee Kuan Yew, beliau bukan seorang yang tidak pernah buat kesilapan. Beliau, she's not infallible lah. Mungkin apakah, malah beliau juga pernah berkata beliau tidak mahu dijulang sebagai hero ataupun hero worship. Jadi apakah yang boleh dipelajari generasi sekarang dari perjalanan hidupnya, cabaran yang dilaluinya lah? Itu benar bahawa Encik Lee ini adalah seorang yang tidak mahu menunjukkan dirinya sendiri. Tapi apa yang beliau mahu menunjukkan sebenarnya adalah nilai-nilai hidup. Seperti kata Dr. Nur Syahid tadi, pragmatisme. Ini satu perkara yang begitu basic, yang asas bagi Singapura. Kita harus bersikap realistik. Kita bukanlah sebuah negara yang kaya raya dengan sumber-sumber seperti negara-negara besar. Kita negara kecil, negara kota itu. Jadi jumlah penduduk pun bukanlah besar. Tapi kita mahukan rakyat kita dilatih, diberi kesempatan untuk memajukan diri dan negara. Jadi pragmatismenya, kebolehan diri dalam dari segi pendidikan, kemahiran dan juga hubungan yang baik di rantau dan juga dunia antarabangsa. Jadi inilah nilai-nilai yang rasa diajukan oleh Encik Lee dan kumpulan pemimpinnya yang membuat Singapura apa yang kita lihat sekarang ini. So, jadi kita tadi ada dengar Cik Zainul ada kongsi anak saudaranya sekarang baru apa, primary one tadi cakap. Maaf, bukan anak saudara. Cucu saudara hanya 7 tahun. Beliau
sampai hingga hari inilah nama LKY ini masih diajar di sekolah dan seterusnya. Jadi mungkin Dr. Syarif boleh kongsilah bagaimana anak muda ni boleh teruskan hidup kan legasi LKY hari ini. Generasi kita ni kuat membaca tak? Tapi kalau kalau dia tak kuat membaca itu macam sebabnya mana? Itu sebabnya. Jadi kalau pertama sekali ada dua aspek. Pertama sekali bagaimana nak hidupkan, kita nak tahu kenal Encik Lee Kuan Yew. Mungkin beliau banyak menulis, tapi sama ada golongan muda ni membaca. Golongan saya lah, saya pun termasuk dalam golongan millennial. Kita, kita golongan millennial, sama ada kita ni kuat membaca dua volume Memoirs of Lee Kuan Yew dan juga penulisan-penulisan lain. Itu menjadi satu persoalan. Jadi kalau nak cuba mendekati golongan muda ini, mungkin perlu menggunakan instrumen-instrumen ataupun wahana-wahana yang lain lah. Too long don't read kan, generasi ni mungkin sekarang ini kalau kita lihat ucapan-ucapan Cik Lee Kuan Yew tu dibuat dalam bentuk snippet dan sebagainya, bite size ya. Mungkin itu satu detik permulaan. Kalau kita lihat beliau ni seorang yang berkarisma ya, dan sekarang kan menarik juga ya, saya melihat tonton menonton video-video lama ini, saya faham kenapa mungkin ia berdepan dengan situasi yang begitu dan beliau mengatakan sedemikian. Jadi itu mungkin satu permulaan untuk menggalakkan kita kenal, dan juga dari sudut itu belajar sejarah. Kalau kita lihat legasi orang-orang muda ni bagaimana, sebenarnya orang muda ni perlu diyakinkan apakah relevan pemikiran-pemikiran. Seperti kata Encik Zainul tadi, ni grandpa stories ya. Grandpa stories. Jadi bagaimana nak meyakinkan mereka kerelevanan itu? Jadi saya fikir bahawa kalau kita nak yakinkan golongan muda ya, kita perlu melihat Lee Kuan Yew dari sudut tersebut ya, berfalsafah, membaca. Dan di situ kita lihat pragmatisme itu terarah. Jadi saya fikir itu satu sumbangan bagi saya lah, tak tahu yang lain lah, tentang individu bernama Cik Lee Kuan Yew ni. Jadi it may be grandfather stories, tapi masih penting untuk kita pelajari the reason lah belakang apa yang dilakukan. Mungkin ia masih tetap relevan lah bagi kita hari ini. Jadi Encik Lee telah menyumbang banyak bukan saja kepada negara tetapi masyarakat Melayu kita. Oleh itu saya harap kita tidak akan sia-siakan usahanya dan berusaha bersama-sama terus maju ke hadapan. Jangan tengok ke belakang. Dengan itu kita tutupkan podcast ini. Terima kasih kepada Dr. Nusyari dan juga Encik Zainal kerana bersama kami di studio hari ini, dan juga kepada co-host istimewa saya, Adila. Sama-sama Natasha. Okey, kita jumpa lagi dalam podcast #NotaPay seterusnya. Terima kasih.